Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan Tukang Keliling. Kali ini kita akan melihat pekerjaan Tukang Keliling di klaster Pecatu O07, tipe rumah 3072. Tutup tanah belakang menjadi kamar mandi, area jemur, dan dapur. Oke, daripada kita panjang lebar, ayo kita lihat pekerjaan Tukang Keliling di klaster Pecatu O07 Citra Majaraya, Lebak Banten. Ayo kita lihat. Oke, inilah pekerjaan kita di klaster Pecatu O07 James Bond. Ya, tipe rumah 3072, sehingga belakangnya itu adalah 3x6. Ya, kita bahas satu-satu. Untuk area depan tidak banyak yang kita lakukan, cuma perapihan depan. Ini tadinya ada tanah seperti sampingnya, tidak ada, kita tutup, kita plur, lalu kita cat. Keren ya. Kemudian di bagian tamannya cuma kita kasih tembok 40 cm. Ini ya, kita lihat di situ itu tidak ada. Lalu ini kita taruh 40. Lalu kita cat warna putih sehingga dia kelihatan rapih. Tidak perlu pakai kanopi, pagar. Sudah lumayan lah. Rumah sudah lumayan rapih. Oke, kita masuk ke dalam. Menu utamanya ada di dalam. Oke, ini ada teralis. Pinggirnya, bingkainya hitam, tengahnya kuning gold. Permintaan dari konsumen untuk warna dan motifnya. Gitu juga, di sini ada dan pintu. Bingkainya hitam, tengahnya gold. Keren ya. Ini ada kasa nyamuknya. Mantap. Asik banget. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Yang kerennya ada di dalam. Asik. Tadinya di sini ada kamar mandi, dibongkar, pindah ke belakang, sehingga sekarang kesannya menjadi plong. Mantap. Paket granitus cuma 2 juta per meter, tapi semuanya granit. Oke, dari sini kita lihat lantainya semuanya granit 60-60 KW1. Di depan kita diterima oleh meja barnya keren banget, tinggi 1,2, panjangnya 1,8, granitnya warna hitam, pilihan dari konsumen. Mantap. Ada sedikit celah untuk tempat kulkas. Setelah itu ada meja dapur. Ini untuk cuci piring. Dan ini kompornya. Ada kompor tanam. Mantap. Tinggi 80. Rata.
Kemudian backspace-nya itu 60. Semua motifnya pilihan dari konsumen. Keren ya. Keren habis. Oke. Kemudian di sini ada wastafel. Ini wastafel dan kaca ini disiapkan oleh konsumen, kami tinggal pasang. Jadi tenang saja. Banyak pekerjaan bonus kok. Atasnya plafon gypsum list 10-12. Ada lubang cahaya sehingga walaupun kondisi siang tidak perlu menghidupkan lampu. Area belakang dia terang. Seperti halnya hari ini, tidak ada lampu yang nyala, tapi belakangnya terlihat terang. Asik kan? Yoi. Nah, kita ke kanan. Ini terlihat ada gundukan sedikit, permintaan dari konsumen. Ini adalah area meja, apa? Area mesin cuci. Lubangnya pembuangannya sudah kita siapin. Kerannya sudah, stop kontaknya sudah, lengkap. Mantap ya. Dan di sini ada pintu kaca sliding. Terlihat ke sampingnya itu keren banget. Terang. Lantainya 25x25. Ada teralis. Jadi kalau hujan ini, hujan turun di area ini. Tapi jangan khawatir, kita sudah punya floor drain, semuanya lengkap. Jangan khawatir. Dan di atas itu walaupun terbuka, tapi itu ada kasa nyamuk, cuma mungkin nggak terlalu kelihatan karena sangat halus. Jadi serangga pun nggak bisa masuk. Ini fungsinya selain sirkulasi udara juga untuk area jemur. Oke, karena tempatnya sangat terbatas, jadi kayak saling tindih nih ke pintu kamar mandi. Dan saya yang paling keren untuk rumah ini adalah kamar mandi. Perfect, lengkap, teman-teman. Set 25x25. Motif pilihan dari konsumen. Dinding 25x40. Pilihan dari konsumen. Lengkap ada shower. Di bawahnya itu keramiknya turun. Kloset. Ada tempat ceboknya. Ada tempat sabunnya. Dan ada urinoirnya. Jadi ini sangat lengkap. Mantap. Oke. Oke, itulah pekerjaan tukang keliling di klaster pecatu O07 Citra Majaraya, Lebak, Banten. Sampai ketemu di pekerjaan tukang keliling selanjutnya. Bye-bye.